Beginilah kondisi kereta api yang terlibat kecelakaan pada Jumat pagi di dekat stasiun Cicalengka, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Kedua kereta api terlibat tabrakan adu banteng sehingga mengakibatkan dua kereta api lokal Bandung Raya dan kereta Turangga mengalami kerusakan di bagian depan. Bahkan kondisi kereta lokal sampai terpental ke pematang sawah. Hingga saat ini proses evakuasi kecelakaan kereta masih dilakukan oleh berbagai pihak seperti polisi, TNI, serta tim SAR. Seperti apa nih, Pak? Ya, ini kejadian di Cicalengka. Kejadian pukul jam 6 pagi. Adu banteng antara kereta Turangga dengan kereta lokal. Dan saat ini sedang proses evakuasi yang didahului dengan pematian listrik. Ya, pematian listrik dari kereta. Setelah itu baru akan dilakukan evakuasi. Sementara posisi masinis ini posisi terjepit dan masih belum ada respon. Sementara itu belum diketahui secara pasti jumlah korban dalam peristiwa ini. Antara petugas masih berusaha mengeluarkan korban yang terjepit di ruang masinis.